Ferawati Oman sudah berhasil lolos menjadi duta provinsi yang pertama untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siapakah satu peserta lain yang akan berhasil mendapatkan Selempang Lida 2021? Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk ketiga peserta perwakilan dari Nusa Tenggara Timur. Tiga-tiganya mendapatkan golden ticket. Satu kuota sudah diambil alih oleh Ferawati. Jadi tinggal sisa satu kuota lagi. Kira-kira siapakah yang bisa lanjut ke babak selanjutnya? Silakan Papa Firdan. Mary Handayani berhasil meraih mimpinya untuk dapat menjadi Duta Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kamu bisa nonton tayangan lengkap Lida 2021 di channel Indosiar hanya di video. Jangan khawatir ketinggalan keseruan Lida 2021 secara lengkap di aplikasi video. Download aplikasi video sekarang juga. Penasaran kan? Siapa aja sih duta provinsi yang bertahan di Lida 2021? Kamu bisa nonton keseruannya di channel Indosiar di aplikasi video.